Proses pendistribusian logistik Pilkada Kota Bandar Lampung pada Selasa kemarin yang dilakukan dari tingkat kecamatan ke masing-masing tempat pemungutan suara mendapatkan pengawalan dari Satuan Tugas TNI dan Polri. Salah satu proses pendistribusian logistik Pilkada yang terpantau tengah dilakukan ialah pada Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang mendistribusikan logistik Pilkada ke 84 lokasi TPS yang tersebar di satu kecamatan. Perlengkapan logistik pemilu berupa surat suara, kotak dan bilik suara, APD, tinta serta alat tulis lainnya didistribusikan dengan mendapatkan pengawalan dari unsur Satuan TNI Polri serta petugas Linma setempat. Semua termasuk dari surat suara dan APD dan kelengkapan si TPS. Jumlah TPS Kecamatan Teluk Betung Selatan 84. Sejauh ini penerimaan logistik surat suara maupun yang lainnya ada kerusakan atau yang tidak memadai? Alhamdulillah tidak. Sampai sejauh ini semua sudah kita cek dari awal karena kebetulan packing surat suara di KPU juga kita yang melakukan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini serentak dilakukan di 8 wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Di Kota Bandar Lampung sendiri memiliki 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan dipilih langsung oleh masyarakat pada perhelatan pentas Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.